Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Rizky Permana. Untuk video ini saya akan menggunakan bagaimana cara kita membuat Dedup server. Dedup sendiri mungkin sudah banyak yang tahu ya. Dedup itu adalah untuk mengreduce penggunaan storage. Jadi dengan cara file yang sama, blok yang sama, dia akan reduce. Jadi saya membuatkan indeks. Oke, ini nanti bisa ditonton di video saya tentang apa itu Dedup server. Oke, kita masuk di sini Dedup server, kita klik sepertinya, kita next, kita Dedupnya namanya katakanlah oke, server hostnya kita masukin ke IP sini, IP servernya sendiri kebetulan tidak ada storage NAS, jadi kita masukkan ke sini sendiri. Oke, portnya kita sama semua. Oke, kita klik add Dedup storage. Oh, ternyata sudah ready. Sebelumnya kita saya sudah bikin. Itu lokasinya ada di sini. Dedup storage. Oke, ini untuk Dedup storage-nya hasilnya ada di mana? Itu ada di sini. Oke, ini adalah Dedup-nya. Bukan Dedup. Oke, terima kasih untuk penggunaan untuk cara membuat Dedup server storage. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.